Guna mencegah terjadinya kenakalan pada anak usia remaja, Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan menghimbau dan mengajak warga selaku orang tua dan juga guru untuk berperan mengawasi anak-anaknya yang beranjak remaja. Dikatakan Kasat Reskrim AKP Ferry Prasetyawan, orang tua harus selektif dalam memilih kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak usia remaja. Hal ini merujuk pada kejadian-kejadian yang melibatkan anak usia remaja terlibat dalam berbagai kasus Kamtibmas yang ditangani oleh wilayah hukum Polres Kerinci. Himbau kepada orang tua dan pihak sekolah untuk selalu memantau tingkah laku perbuatan anak tersebut apabila ada tingkah laku perbuatan tersebut yang mencurigakan, terus berkoordinasi atau langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah ataupun langsung datang ke Polres melalui unit PPA Polres Kerinci. Lebih lanjut, AKP Ferry Prasetyawan juga menghimbau agar para orang tua memperhatikan perkembangan tingkah laku anaknya. Jika ada hal yang mencurigakan, orang tua diharapkan segera mengambil langkah agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak benar. Kenakalan remaja tidak bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian saja, namun perlu kerjasama dengan guru, pendidik di sekolah dan juga peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya agar generasi muda ke depan akan menjadi lebih baik. Desi Herbila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.